Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video yang saya jelaskan kemarin. Kalau kemarin kan tutorialnya membuat gambar di SketchUp, sekarang bagaimana cara menghaluskan gambar itu menjadi lebih halus dan terlihat nyata. Baiklah, ini gambar yang kemarin kita buat sudah saya rapikan, sudah saya kasih hiasan dan sudah saya warna. Saya kasih aksesoris mobil juga. Sekarang langkah pertama yang dilakukan untuk merender menggunakan software. Nah, softwarenya itu yang harus kalian siapkan adalah di sini saya menggunakan V-Ray. Terserah V-Ray 2.0 atau 3.0. Di sini saya menggunakan V-Ray 3.0. Tapi pada dasarnya cara kerjanya hampir sama. Oke, kita lanjutkan tutorial kita. Jadi ada sedikit perubahan di aksesoris, yaitu mobilnya saya ganti agar lebih garang. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial pengaturan setting up V-Ray yang paling mudah. Jadi yang pertama adalah yang perlu dilakukan adalah mencari warnanya. Warna dari item yang nanti akan masuk dalam perenderan. Misal saya ingin mencari material genteng ini, kita klik. Nah, biasanya kalau belum diapa-apakan itu adalah settingan awalnya seperti ini. Kemudian agar dia warnanya lebih terlihat realistik, kita beri reflection. Nah, jika sudah diberi reflection dia akan terlihat mengkilap, tapi agar tidak terlalu mengkilap, kita kurangi glossiness-nya menjadi 0,6. Nah, maka akan jadi seperti doff seperti ini. Kemudian kita setting up lagi untuk settingan kacanya. Kita beri, nah, kalau settingan kaca awalnya seperti ini, kita beri refraction. Kemudian kita beri juga refraction karena dia membiaskan cahaya saat render. Jadi kita biarkan saja settingan. Kalau settingan normal itu biasanya settingan refleksnya adalah 1. Jadi kita biarkan saja, biarkan dia mengkilap. Kemudian kita atur batu alam. Batu alam, nah, kita beri pembiasan sedikit. Reflection kita kurangi glossiness-nya menjadi 0,4. Untuk V-Ray sendiri ini bisa dicoba-coba sendiri ya teman-teman, bisa kalian atur-atur sendiri. Nah, di sini saya memberikan tutorial yang paling mudah dan mudah dihafal. Di sini sudah ada tambahan reflection, tinggal mengatur glossiness-nya. Apabila glossiness sudah 1, untuk rambut itu sudah standar. Kita berikan saja. Nah, sekarang kita atur untuk mobilnya. Itu, nah, dia akan masih normal, belum ada refleksinya, belum ada kilauan. Kita beri reflection. Tapi untuk mobil kan biasanya mengkilap sekali, jadi kita beri 2 kali reflection. Tapi untuk reflection yang kedua itu kita kurangi glossiness-nya menjadi 0,8. Jika sudah, mungkin bisa men-setting-setting item yang lainnya. Apabila nanti kita coba setting masih kurang memuaskan, kita buka, kita atur lagi pengaturan V-Ray-nya. Oke, karena di dalamnya belum ada cahayanya, jadi kita tambahkan cahaya. Kita buka. Nah, ini fungsinya. Kenapa saya tadi merekomendasikan atapnya dipisahkan dari lantai agar bisa dibuka seperti ini. Setelah dibuka, kita berikan dia dalamnya cahaya. Biasanya di sini saya menggunakan sphere light dan rectangle light. Nah, itu yang digunakan untuk rendering tampak. Biasanya kalau untuk
desain interior sendiri itu bisa menggunakan spotlight atau UX light. Di sini saya menggunakan dari tanya light yang paling dasar untuk penerangan normal. Setelah seperti ini, kemudian kita tambah juga di sininya apa namanya spirlight. Dan kita habiskan. Kemudian yang kininya juga. Jangan lupa kita beri spirlight juga. Beneran, atau bisa juga langsung di copy dari sini, kita copy ke sini, dan kita tutup lagi. Setelah dikasih cahaya, dan kita tutup atapnya lagi. Setelah ditutup, baru kita setting cahaya dari V-Ray-nya, dan kita atur di V-Ray-nya. Dan kita klik yang bagian simbol lampu ini. Nah, setelah kita tambahkan tadi, maka akan muncul V-Ray rectangle light dan sphere light. Rectangle ini yang kotak tadi dan sphere ini yang bola tadi. Dan settingan awalnya adalah biasanya intensitasnya 30. Untuk warnanya biasanya putih. Bisa kita rubah-rubah. Dan kita ingin warna apa? Biasanya oranye atau tidak kuning. Kita pakai oranye. Kemudian intensitasnya kita tinggikan, kita coba saja dulu 500. Dan yang ini. Kita 500 juga. Atau 150. Ini harus sering dicoba-coba, karena V-Ray itu tidak bisa dari satu settingan. Settingannya banyak sekali. Oke, sudah ditambah lampu, materialnya sudah disetting. Sekarang kita setting pengaturan V-Ray-nya, V-Ray keseluruhan. Dan jika CPU acceleration-nya menyala, matikan saja karena settingan V-Ray akan lebih maksimal jika menggunakan akselerasi dari prosesor itu sendiri. Kemudian kameranya setting saja seperti ini. Render outputnya kita buat 80 dan seperti ini. Environment-nya, nah di sini sudah ada settingan environment-nya yang biasanya digunakan paling umum atau biasa saya gunakan itu adalah jenis background dan skylight-nya. Biasanya ada yang skylight-nya tidak diaktifkan, jadi dia tidak menggunakan efek cahaya matahari, hanya cahaya biasa. Tapi di sini saya aktifkan, kemudian kita beri intensitasnya 60 dan 30. Nah, di sini untuk men-setting ini kita download HDRI. Banyak di internet, ketik saja HDRI. Kemudian akan muncul banyak pilihan HDRI, kita coba-coba. Di sini saya menggunakan HDRI mendung. Cerah saja. Kita menggunakan settingan cerah. Kemudian UV key environment-nya kita atur spherical next. Dan untuk JS skylight-nya kita atur juga cerah. Kemudian UV-nya kita atur screen. Setelah itu settingan lainnya sama saja. Ini settingannya samakan sama ini. Kemudian untuk min rate-nya buat min 3, max rate min 1, subdiff 60, interpolation 30. Kemudian ini render element, biasanya saya sertakan material ID untuk fungsinya mengedit saat di Photoshop. Jadi dia menseleksi berupa warna. Sudah
Sudah, kalau begitu langsung kita render. Apabila sudah kelihatan cahayanya, kan ini menurut saya masih terlalu terang. Kita pick, terus kita ulangi lagi, kita setting cahayanya. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.